Fun fact buat kalian yang melihara kucing, jadi kucing itu instingnya kuat banget ya. Jadi kalau mau diserang dia tuh tahu. Nih, misalkan gue cekek. Hah? Ngelawan gue belum? Kucing memang terkenal sebagai hewan yang pemalas dan suka tidur. Saking malasnya, kadang-kadang kucing akan tidur seharian dan bangun hanya untuk meminta makan. Eh bang, jangan fitnah lu ya. Pencemaran nama baik itu namanya bang. Loh, kan emang kenyataannya gitu cing. Kalian itu memang pemalas kan? Kalau nggak percaya, nih lihat video ketika kucing bermalas-malasan. Kucing malas jalan. Kucing oranye ini sedang diajak sang majikan untuk jalan-jalan sore. Namun nampaknya si oranye sedang malas untuk jalan kaki, sehingga ia lebih memilih rebahan di jalan. Huh? Sama halnya dengan kucing yang satu ini, saking malasnya diajak jalan, si kucing sampai digeret sama majikannya. Kucing malas, insting kuat. Gunakan insting dan refleksnya seperti kucing yang satu ini. Fun fact buat kalian yang melihara kucing, jadi kucing itu instingnya kuat banget ya. Jadi kalau mau diserang dia tuh tahu. Nih, misalkan gue cekek. Ngelawan gue blok. Kucing malas turun tangga. Saking malasnya, kucing-kucing ini sampai-sampai turun tangga dengan cara sambil rebahan. Walah cing-cing, turun tangga aja males banget lu. Giliran minta makan, pasti yang paling depan. Kucing gendut main bola. Saking gendutnya, kucing ini sampai-sampai mainan bola sambil rebahan. Bahkan, makan pun juga sambil rebahan. Huh? Waduh, waduh, cing, makanya cing, sempetin waktu buat nge-gym kayak abang yang satu ini nih. Kucing malas tidur sembarangan. Nah, kalau kucing oranye ini saking malasnya ia malahan tidur sembarangan di sebuah restoran yang sedang ramai pengunjung. Ren, Ren, bangun Ren, jangan tidur di sini nanti keinjek lu. Oh, bangun, bangun, bangun. Kalau kucing oranye ini malahan tiduran di jalanan yang sedang ramai pejalan kaki. Huh? Nah, gimana? Apakah kucing kalian juga pemalas kayak mereka? Atau justru rajin? Monggo tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan salam lestari.